Hai semuanya, balik lagi sama saya, Bro Gil. Hari ini Bro Gil ingin mereview Santa Fe Signature Diesel 2200cc warna putih. Mobil ini ready di Madiun. Kalian kalau pengen lihat secara langsung bisa datang saja ke dealer Hyundai Madiun. Langsung aja Bro Gil review mobil ini. Yang pertama, dia sudah Power Start Engine. Kereta, Palisade Stargazer, semua sama. Hampir semua mobil Hyundai sudah bisa Power Start Engine. Lock dua kali. Kemudian kita hold. Ini dia suara dieselnya. Dan kita matikan, bisa klik hold aja untuk mematikannya. Lanjut di bagian depan, dia sudah full LED. Lampu jauh, lampu dekat, full LED warna putih. Kemudian sennya juga sudah LED ya. Kemudian untuk grillnya besar sekali, ciri khas Hyundai, warna silver. Untuk emblem juga warna silver. Tapi untuk grill yang di bawah ini warna hitam, dove. Sudah ada kamera 360 juga dari depan. Lanjut ke samping. Velg ring 18 7,5 rata dengan dibalut ban 235/60. Sudah ada add-on overfender juga. Mematangkan kalau ini SUV. Spion sudah retract dan ada kamera juga. Ada garnish warna silver di bawah. Untuk handle sudah smart entry. Ini ada dua warna ya, warna chrome dan warna bodinya. Kita ke belakang. Untuk stop lamp sudah LED bar, full LED. Di atas antenanya pakai sunroof. Ada rear wiper, rear defogger, sama rear upper spoiler dengan stop lamp. Bagasi sudah power back door dan smart tailgate. Ini bisa diatur ya ketinggiannya, sama seperti Palisade. Misalnya nih, ini kan tinggi nih, bisa diatur setengahnya dengan cara klik. Kemudian kita atur setengah segini, terus kita pencet aja, tahan sampai ke save, sampai berbunyi. Oke, sudah bunyi dua kali, maka pengaturan akan setengah kayak gini. Kita coba dulu ya tadi, apakah setengah. Dia cuma buka setengah ya pintu bagasinya. Kalau ingin menormalkan, tarik aja manual. Klik kayak tadi, tahan sampai berbunyi dua kali. Untuk door trim, dia sudah soft touch. Dibalut dengan garnish kayak karbon. Untuk panelnya ada celok, power window, pengaturan spion. Sama seperti pada umumnya di Hyundai, semua sama. Ini speaker belum Bose atau Infinity, ini masih bawaan pabrik. Untuk penyimpanan cup holder, penyimpanan koin biasanya. Jok dia sudah elektrik, 8 arah. Tapi ini belum ada pengingat set atau pengatur set. Kalau di Palisade kan ada set 1, set 2 itu bisa di save pengaturannya. Tapi ini masih belum ada pengaturan set, tapi sudah elektrik. Ini electric parking brake, lane departure control, sama stability control, hold, buka tutup bagasi. Ini sekring seperti biasa. Oke, sebelum masuk interior, Bro Gil ingin bahas tentang mesin dulu, tadi kelewatan. Ini cup mesin. Cupnya dia sudah hidrolik dan sudah ada peredam juga. Nah, ini dia mesinnya. Mesin diesel turbo 2200cc, 4 silinder. Mantap. Itu dia sekilas tentang mesin. Kita masuk ke dalam. Oke, Bro Gil sudah ada di dalam interior Santa Fe Signature Diesel. Sebelumnya, Bro Gil nyalakan dulu aja. Ini start engine ada sebelah kiri. Kita klik rem, kita tekan rem, kita start. Nah, ini tampilannya. Dia sudah cluster digital.
Untuk setir, dia tilt teleskopik. Kita atur AC-nya dulu biar nggak kebesaran nanti suaranya. Bedanya, ini nggak ada monitor untuk pengaturan AC. Dia adanya di sini. Gabung dengan head unit. Kita mulai dari setir. Dia sudah tilt dan teleskopik. Kemudian pengaturannya sama seperti kereta dan Palisade. Ada modernya, pengaturan volume, pergantian channel untuk mengangkat telepon. Sebelah kanan, dia ada cruise control dan keeping assist. Kemudian pengaturan monitor, tema dan lain-lainnya. Pedal shift manualnya bisa sampai 8 speed untuk diesel. Kalau bensin cuma 6. Untuk head unit sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Ya, pengaturan AC-nya bisa dari sini. Karena kalau untuk kereta dan Stargazer kan ada di sini kan biasanya. Nah, ini dia ada di head unit. Kemudian pengaturan AC lengkap sekali. Sensor parkir. Kemudian kamera. Ini dia untuk view kamera sudah 360 derajat. Bisa kelihatan ya sekeliling ya. Kemudian ini dia dari samping, dari belakang. Ini misalnya dari samping, kiri bawah, atau dari belakang, bisa kelihatan semua. Sudah blind spot monitor, bisa kelihatan nih di sampingnya, sebelah kiri juga. Itu untuk kamera, depth mode sama, ada 4. Comfort, Eco, Sport, Smart. Ini downhill brake control. Ada auto hold. Shift by wire. Tinggal pencet-pencet doang. Ini sudah ada di Palisade, Santa Fe, dan Staria. Kereta masih pakai pedal. Masih manual. Kalau ini sudah pencet-pencet. R untuk mundur, N untuk netral, D untuk mengendarai, P untuk parkir. Ini dia panel pengaturan mobilnya. Ada USB port, wireless charging di sebelah sini. Cup holder 1-2 dengan dibalut garnish warna karbon. Nah, ini tempat penyimpanan. Belum ada power socket kayak di Palisade. Tapi power socketnya itu ada di bawah sini loh. Agak susah nih. Kelihatan nggak? Nah, power socketnya tuh di sini. Lanjut, panel yang di atas ada lampu, lampu sudah LED. Kemudian ada panoramic sunroof. Tinggal klik aja, maka akan kebuka. Ini sunroofnya lebih besar daripada kereta. Luas banget. Kita tutup lagi. Oke. Di sini ada apa? Oh, ada kaca seperti biasa. Untuk lampunya, oh, ada di atas. Tinggal klik aja. Masih bohlam. Bro, sekarang di sisi penumpang sebelah kiri ada apa aja? Yang pertama, ini airbag-nya sudah 6. Airbag sama airbag ada 6 ya. Di sana juga sama posisinya. Nah, di sisi penumpang dia ada ambient light warna merah. Terus tempat penyimpanan. Nah, ini dia tadi power socketnya ada di bawah sini. Ketutupan sama panel-panel yang di depan. Untuk baris kedua nggak perlu broker review ya, karena sama seperti biasanya. Yang paling utama adalah yang di bagian depan. Yang perlu dibahas adalah fitur-fitur utama di mobil ini. Ya, sekilas aja deh. Ini ada lampu sudah LED, AC-nya sudah ada di sini, power socket ada 2. Ini tampilan belakang. Oke, mungkin itu review singkat untuk Santa Fe Signature diesel 2200cc. Harganya 738 juta. Kalau kalian pengen cek secara langsung kondisi mobilnya, ingin melihat, ingin meraba, ingin menyentuh semuanya, itu bisa langsung datang ke dealer Hyundai Madiun di Jalan Mejen Sungkono. Jika kalian tertarik dengan Hyundai atau tips dan trik, bisa follow Brogil di TikTok dan Instagram brogil.hyundai. Kalau ingin melakukan pemesanan, bisa melalui WA 0811 347 643. Oke, mantap.